Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Banjar AKBP Kukuh Prabowo SIK MH. Di sela gelar pasukan, Kapolres Banjar menyematkan pita tanda operasi kepada perwakilan dari Polri, TNI, Dishub, serta Satpol PP. Operasi Simpatik Intan 2016 ini dilaksanakan dalam rangka revitalisasi penerapan kawasan tertib lalu lintas guna menciptakan lokasi panggal jalan yang tertib, marka, rambu, parkir, serta pengguna jalan untuk menciptakan kamsel tip car lantas di wilayah hukum Polres Banjar. Operasi Simpatik Intan 2016 dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal 1 Maret hingga 21 Maret 2016. Dari Operasi Simpatik Intan 2016 ini, diharapkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin tercermin, sehingga tercipta nuansa positif di jalan raya wilayah hukum Polres Banjar. Wahyu Zaifah Intan TV melaporkan.